Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Saudara Gembira, balik lagi di channel Gintapak. Pada kesempatan kali ini, saya akan unboxing sebuah peralatan yang mungkin Sobat perlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Apa itu alatnya? Ini dia. Apa kira-kira di dalamnya? Langsung saja. Saya akan buka. Ini adalah sebuah perangkat obeng, screwdriver repair tool. Kita ukur berapa kemasannya? Ya, dimensi panjang kemasan ini kurang lebih sekitar 10 cm. Kemudian untuk tingginya 3 cm ya, kurang lebih, kurang dikit lah. Selanjutnya untuk lebar ya, lebarnya ini kurang lebih 7 cm, kurang dikit. Sekarang kita buka plastik segelnya. Jadi alat ini bisa sobat gunakan untuk otak ngoprek HP, maksudnya untuk bongkar pasang HP. Bisa juga untuk bongkar pasang jam atau perangkat elektronik lainnya yang membutuhkan obeng kecil-kecil. Ya, ini kunciannya. Oke, isinya ada, ini adalah handle berbahan plastik dengan obeng berbahan besi. Oke, ini obengnya. Nah, cara memasukkan obengnya ini ditekan dulu ke bawah, baru ini dimasukkan. Kemudian dilepas kembali ya, sehingga kuat dikunci ya, kuat. Oke. Dan mata obengnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 dikali 3, 30 mata obeng. Oh, di sini berantakan ya, berantakan nih. Maklum sob ya, ini kirim dari jauh paket. Ukurannya ini bisa dilihat ya sob, ukurannya ada T1, T2, T3, T4 sampai T10. Kemudian mata plus ukuran 1,5, 2,5. Sorry, 2, 2,5. Kemudian ada H1 3, H15, H2, H25, H3, H4, Y06, Y2, SIM. Kemudian ada mata obeng bintang 0,8, bintang 1,2, min 1,2, min 1,5, min 2,0, min 2,5, min 3,0, kemudian ada U 2,3, segitiga 2,3, segitiga 2,0, segitiga 2,3. PH 0 ini apa ya? Adalah PH 00.
Kemungkinan pH 0,0 ini masuk ke sini tuh, masuk ke 2. Sedangkan untuk yang tulisannya pH 0, mungkin ini yang artinya adalah plus 1,5. Ya, cukup membingungkan. Nah, kemudian ini tertulis pH 0-nya ada 3, sob. Ya, karena di sini lubangnya tinggal plus 2,5, ya kita masukkan saja di sini. Mungkin maksudnya adalah plus 2,5. Oke, jadi demikian isi dari mata obengnya. Ada 30 jenis mata obeng, ya, seperti sudah saya sebutkan tadi, dengan satu obeng dan 30 mata obeng. Nah, begini sob caranya. Ini magnet ya sob, ini magnet, jadi nempel. Bisa dilihat ini adalah magnet. Ya, tuh magnet. Tidak akan jatuh. Ya, tidak jatuh. Ya. Kita lihat. Ya. Oke. Kita coba yang lainnya. Oke, oh. Ya. Ini akan masuk ya, sob. Terdengar ya. Nah. Dan selanjutnya di sini ada lubang dengan bentuk segi 6 ya. Nah, lubang ini memiliki fungsi untuk meletakkan tangkai obeng ini. Nah, obengnya ini seperti ini. Ya, seperti kunci sok ya, teman-teman. Cara kerjanya seperti kunci sok ya, biar lebih bertenaga. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau putarannya ingin lebih bertenaga kan caranya seperti ini ya sob. Nah gitu. Oke, tapi tidak ada magnetnya. Oke, kemudian untuk mencopotnya kembali tinggal menekan ke bawah dan menariknya ke atas. Ini bisa diatur untuk panjang pendeknya ya sob. Jadi ada 3 leveling untuk pengaturan panjang obengnya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan ini yang terakhir, yang ketiga paling pendek. Oke. Ini paling pendek. Oke, sekian video unboxing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua atau sobat semua. Terima kasih dan salam gembira.